pasti dalam hatiku. Pahlawan sih bagi saya. Gak terdefinisi sih. Mama, ibu. Mak. Ibu. Kadang mom. Kemarin tuh kecelakaan, bahunya patah, kakinya patah, itu semua tuh bener-bener gak bisa apa-apa, tuh bener-bener kayak, ya Allah, aku belum siap gitu. Kalau semisal ada apa-apa sama mamaku saat itu, aku belum siap gitu. Karena aku gak tahu lagi mau kayak, aku mau menggantungkan hidupku sama siapa gitu, kalau gak ada mama gitu. Nangis aku gak apa-apa. Yang paling berkesan karena pertama kali saya kerja, saya bisa membelikan sesuatu untuk ibu saya. Pengen umprokin sih. Ajak muter-muter sih, jalan-jalan, shopping-shopping gitu, biar senang. Kalau aku sih sayang sekali, sekali dan sekali. 1-10. 1000. Salah 1000. Sayang. 100% lah pastinya. Gak bisa, gak mungkin kan seorang anak gak sayang. Gak terhingga pokoknya, seluas samudra. Gak ada kata yang tepat untuk menyampaikan seberapa sayangku ke ibu. Sik. Gak apa-apa yo, sik torek. Sujud syukur sama beliau nih, beliau sudah mendoakan aku sampai sedetik ini. Aku selalu bersyukur banget mempunyai seorang ibu seperti beliau. Udah ada kata-kata lain, ya wis, perbuatan aja dipeluk gitu. Mohon minta maaf, belum bisa bahagiain. Maaf, kakak nggak bisa jadi anak yang peka gitu. Kadang malah, kadang kakak tuh lupa, nggak nelpon mama, nggak ngasih kabar mama. Bisa punya salah, bisa mohon maaf sebesar-besar. Dan sampai kapanpun saya nggak pernah bisa balas kebaikannya ibu. Yang pastinya ibu terima kasih banyak sudah membesarkan saya sampai detik ini. Saya bisa menjadi orang yang sukses. Saya bisa mendapatkan pekerjaan. Dan ya terima kasih banyak. Saya nggak bisa berkata-kata kalau masalah ibu itu saya nggak bisa. Tuh. Terima kasih juga sudah membesarkan Mega sampai sekarang. Sekarang juga Mega juga merasakan gimana jadi ibu nantinya. Terus Mega juga berharap ibu tetap sayang sama Mega seperti ibu sayang sama Mega seperti dari awal Mega dilahirin ibu sampai sekarang. Makasih Bu sekali lagi. Selamat Hari Ibu. I love you, Ibu.